Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama saya Andi Maturok Pajak. Di video kali ini guys, saya mau review spion karbon tuton yang sudah 1 tahun pemakaian. Gimana kondisinya? Apakah si tutonnya sudah pudar atau tidak? Apakah karbon sudah pudar atau tidak? Sekarang kita cek langsung ke spionnya sekarang juga. Oke guys, ini dia penampakan spion tuton saya guys. Ini saya beli harganya sekitar 70 ribuan sama ongkir. Ini produk dari Kakra guys ya. Kakra. Terus Kakra. Menurut saya spion ini mirip banget sama spion standarnya guys. Secara desain mirip banget. Mungkin bahkan ini emang spion originalnya. Original Honda Beat ditulis di karbon tuton. Hanya dari bentuknya tuh hampir sama. Tengok jawaannya itu sama seperti ini. Ini pun sama. Mungkin desainnya tuh meniru dari desain Honda Beat guys ya. Kalau untuk batangannya tuh batangannya si tuton ini lebih kecil dibandingkan yang ini guys ya. Menurut saya setelah satu tahun pemakaian warna tutonnya tuh seperti memang tuton bakaran ya guys, asli tuton bakaran atau bukan cecet atau kaling-kaling gitu guys. Ini seperti bakaran asli karena kadar udara tuh nggak ada guys, masih seperti tuton. Muser 70.000 tuh worth it banget, tampil dari depan lebih keren gitu ya, lebih keren, tengok lebih keren. Simple banget, jadi tampilannya nggak beda jauh sama originalnya. Terus fungsionalnya tuh sangat dapat banget dibandingkan saat menggunakan spion tomok ini. Emang spion tomok ini lebih racing apa lebih racing look banget, tapi fungsionalnya nggak ada guys. Jadi kaca tuh emang kacanya hampir sama, tapi ini kacanya lebih kecil. Jadi saat dibaringin tuh getar, jadi nggak begitu nampak di dalamnya. Menurut saya sih kacanya ini bagus juga. Bahannya tuh bagus, nggak seperti ya, teman saya tuh beli sama mirip segini, tapi dia bukan satu merek, ini merek FNI. Itu ini dia tuh buruk banget guys, nggak jelas. Tapi menurut saya ini worth it banget, dari segi tampilan tuh lebih worth it banget, lebih keren banget. Ini tampilannya guys, tampilannya seperti ini, keren banget. Oke, lebih keren kalau dari belakang ya guys. Menurut kalian para modifikator, ini kalau untuk spin ini cocok untuk motif motai atau baby look gitu guys, keren banget punya. Menurut kalian tuh lebih suka yang model tomok atau model spion seperti ini guys, tuton karbon? Kalau menurut saya pribadi sih, saya lebih suka kalau untuk aliran motai atau baby look itu menggunakan spion ini. Kalau untuk racing look pakai spion tomok. Bagi yang spion tomok yang generasi kedua tuh yang model seperti patah gitu, keren banget. Ya beginilah modifan kantong papa muda. Karena ya ini bukan modifikasi sih, tapi cuma mempercantik diri. Pasang spion tomok, pasang cover plat. Ini cover plat dari produk dari GMA produk, yoi banget. Nah, murah meriah. Ini menggunakan skotlet bening, aku warna kuning, lebih resi banget, lebih keren, lebih dapat dibandingkan dipoloskan putih. Tengok dapat banget view-nya, keren banget. Thank you.
Tapi di sini warnanya sudah sudah kusam banget ya. Sudah berjamur dan ada minyak apa kotoran dari skoplet yang beningnya saya lepas. Jadi kena kotoran seperti ini. Rencana sih saya pengen cat ulang ini, cuman udah pudar. Ini mau saya cat warna merah doh, guys. Merah doh. Terus merah doh. Saya tuh pengen bikin motifnya tuh simple minimalis. Jadi nanti warna doh tulisan David ini saya mau saya coba. Saya akan ganti emblem 3 dimensi itu. Emblem timbul di belakang ini saya coba juga stripingnya, saya ganti tulisan pit yang 3 dimensi atau yang model emblem seperti yang pit 2020 deluxe itu kayak lebih keren dibandingkan menggunakan stiker seperti ini. Semoga sih terwujud ya guys ya. Ya semua itu terwujud dari kalian yang suka terus mensupport saya, menonton video saya dan tidak men-skip setiap ada iklan yang masuk guys ya. Bantu untuk mewujudkan semua dan oke. Salam sukses juga guys untuk kalian semua dan thanks udah terus subscribe terus menonton ya, walaupun subscriber saya itu cuman berapa persennya menonton video saya, sisanya tuh yang bukan subscriber saya guys ya. Tapi ya saya bersyukur aja mungkin belum ada rezeki dan semoga yang sudah subscribe segera menonton dan terus support menjadi subscriber setia gitu guys. Oke, mungkin video sampai di sini. Review sepian tomok tuton setelah setahun. Menurut saya sih worth it banget ini. Dari produk kakra tidak pudar dan masih yoi. Sudah 1 tahun guys. Kepanasan, kehujanan ini bukan motor rumahan guys ya, motor kerja. Jadi tiap hari kena panas, kena hujan ya, apalagi di musim ini, di bulan April ini musim hujan terus guys. Oke, sampai di sini videonya. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di komen dan saran kritiknya dan jangan lupa di share dan jangan lupa juga follow akun Instagram saya di Motolog Project, bantu menuju 1k follower. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.